Tahap pemotoran, tahap pemotoran. Aku lewat di pinggir aja. Kalau dulu itu kan parit, paritnya ditutupin. Ya kalau ini tuh jalan akhir yang masih tahap perbaikan. Itu sebelah kanan sudah dikor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam terbaik tentunya di sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baru bisa menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Suasana busur hari melintas di jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Sore hari ini tidak ada tujuan lain, sekedar keliling-keliling aja di seputaran kota Balikpapan di sore hari. Wah, sahabat ini itu cuaca cerah, alhamdulillah. Hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Lihat petanya. Nah, kan ada tempat ya di sini. Oke, sip. Mantap, paling depan itu aku. Itu jembatan itu. Jembatan penyeberangan. Penyeberangan kaki. Jalan Jenderal Sudirman dari apa? Lama nggak buat konten? Sudirman dari konten ya, jadi memang aku buat konten nggak karuan ini tuh. Memang aku dari dulu ya kayak gini, nah kayak begini lah. Situasi sore hari di kota Balikpapan, khususnya daerah Balikpapan Permai. Saya mau lewat jalan Antiariano. Nah, belok kiri tentunya. Hati-hati keluar masuk kendaraan. Tuh. Malam-malam tuh. Awas, Bang. Mikir ya. Tuh. Ada pemilu lagi. Nanti dong. Bunda HRV Roda 4 nih. Tahap penemuan. Ya di buat aktivitas pelan-pelan begini aja. Nah, suasana di sore hari ini ada yang ngebrang. Waduh, ada yang ngebrang. Alon-alon ini rasa bener banget ya, lo apa yang tinggal pulang aja kok, kita kan gak ada tujuan lain. Saya kan tidak ada tujuan lain kecuali ngelilir sore hari di seputaran kota Balikpapan, melintas di jalan Ponco Haryono. Aku ngomong di ngocos-ngocos di wales itu ini ngomong apa yang penting aku ngomong. Nah, soalnya aku ndak konten ngelintengin tanpa narasi itu gak enak.
dalam artian itu kalau gak nyaman itu apa ya, rasa tujuan itu hambar gitu loh kayaknya. Kayaknya juga gitu, tapi gak tau kalau yang lainnya. Makanya lebih baik ya, aku memakai gak karyan ini dulu. Eh, sepuluh itu kan lumayan gak rapet nih. Sebelah kiri saya karena gak kan terjadinya yang pasti. Itu praktis. Itu praktis, kan. Ya, permisi ya. Orang kenal aku. Eh, bener kan? Aduh, itu istri gue ya, Pak Tronton. Sebelah kiri Tronton ini, bro. Nah, ini Tronton bro, sebelah kiri saya. Ini kalau saya itu bawa kendaraan ya. Kalau ketemu itu, aduh, aku bilang gini. Nah, ini Tronton juga ini, lagi istirahat. Tadi istirahat tadi ya. Sebelah kanan saya itu tentang bro, lagi buku. Saya mau lewat, jangan angkir, ada mungkin ya. Ini contohnya jangan rekat, ini kalau jangan rekat ya apa, telah apa, bagus. Nah, aku pernah gambel, kalau enggak merekat, bangkrut, bangkrut. Waduh. Gunung. Nah. Lampu itu, antara jalan apa juga. Kalau sebelah kiri, begitu-begitu. Begitu, bener leler. Alhamdulillah, lu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 lah. Gak mau ini. Becek. Lagi pelebaran jalan. Itu belum selesai. Nah, kalau ini tuh ya. Ayo kan. Halo. Aku lewat di pinggir aja. Kalau dulu itu kan parut, parutnya ditutup ini. Ya kalau ini tuh jalan akhir yang masih tahap perbaikan. Itu sebelah kanan sudah diker. Sehingga sebelah sini aku minggah di ini, loh, aku taruh gitu. Ini gak enak, ya angkrik. Aduh tuh. Lalu kepenting ya. Pelebaran ini apa? Pelebaran parit kan itu cukup. Pelebaran parit iya ya. Pelebaran jalan. Jadi ini parit. Nah itu ya. Nah kalau ini tuh. Jalan itu hari ini. Masuk ke tahap ini belum ditampung. Mungkin tahap berikutnya kali. Kalau sebelah sana tadi sih udah selesai, mungkin ya ke sini kali. Kali aja. Ya kita tunggu aja nanti perkembangan proses berikutnya. Pintunya sudah sampai di sini aku. Sebelah kanan saya ini kan kelihatan tidur. Woi, ambulan, woi. Ini belum keluaran dana belum. Nah, depannya telepon sini. Ini sudah berat. Sementara itu, saya sabar. Ya, saya sabar. Ya, saya sabar.
Eh, ada tuh nyebrang. Hah? Waduh. Ini muter-muter aja. Wah, jir. Durian. Sebelah kiri saya tadi tuh. Durian mantap. Durian bumbul. Ya, apa enggak ya durian bumbul? Ini sebelah sini. Durian melak. Oh, kok melak tuh. Wah. Buku asli asli itu cuma orang palsu ya. Buku asli apa ya, aku mau lirik aja tahu kalau kiri itu belok jalan apa ini baru itu ya itu kru ya. Malah nantinya di sana nanti ya seperti ini, mulus kayak begini. Nah, empat sudah, terus jalannya. Mbak, kenapa mbak?